Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله ما يسمى كتابا جاءت من شكر كتاب الله سبحانه وتعالى. Karena dengan izin Allah SWT, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir ke rumah Allah ini dan solat secara berjamaah. Dan insyaAllah Allah juga akan berikan kita kesempatan untuk sama-sama berkongsi ilmu pada pagi yang mulia ini. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, di dalam kehidupan kita yang kita lalui, banyak perkara yang Allah SWT ingin mendidik kita. Allah SWT dia menghantarkan manusia. Kadang-kadang tu kita tak sedar manusia yang dihantar oleh Allah SWT itu apa yang manusia itu buat, apa yang manusia itu kata, apa yang manusia itu baca kepada kita. Sebenarnya Allah yang terangkan hati dia untuk membaca sesuatu kepada kita, untuk mengatakan sesuatu kepada kita. Sebagai contoh, Tuan Imam Tuan Imam setelah baca Fatihah itu, dan bila baca Fatihah surah Al-Fatihah itu, sebenarnya mengingatkan kita berkaitan dengan makna-makna di dalam surah Al-Fatihah itu. Kemudian Tuan Imam baca surah, dan surah yang dibaca oleh Tuan Imam itu kadang-kadang dia bertukar-tukar. Kadang-kadang surah Tim, apa yang tadi, yang kedua At-Takatsur. Sebenarnya kalau kita hayati bacaan imam itu dan meneliti, mentadabbur makna-makna di sebalik bacaan imam itu, banyak yang Allah nak ingatkan kepada kita. Sebagai contoh, rakan kedua Tuan Imam baca surah At-Takatsur, kita ambil ayat yang di ujung sekali, yang paling ujung sekali Allah SWT berfirman: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Ayat yang terakhir di dalam surah At-Takatsur ini: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Saya dah bercakapkan banyak kali dah berkaitan dengan ayat ini. Itu tandanya Allah juga nak ingatkan kita berkali-kali berkaitan dengan perkara ini. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ itu bermaksud, kalau thumma kita jumpa itu maknanya kemudian lah. Kemudian latus'aluna bermaksud sungguh-sungguh kamu itu akan ditanya, kamu itu akan dipersoalkan. Sebab di dalam itu Allah SWT menggunakan lam itu bermaksud lam untuk menegaskan sesuatu, atau di dalam bahasa Arab lam itu disebut lam ta'kid. Ta'kid itu adalah untuk mengukuhkan sesuatu perkara, lam itu. Dan biasanya kalau kita belajar bahasa Arab, lam itu sebenarnya ada di dalam lam itu selepas itu an, kalimah an. An itu maksudnya sungguh-sungguh. Lam itu maksudnya li. Li'an maknanya maksudnya sungguh-sungguh nanti. Kemudian tidak hanya di situ, dalam kalimah tersebut juga penegasan dari Allah SWT. Allah SWT masukkan kalimah di hujung itu dengan huruf ataupun baris tashdid. Lumina tashdidnya syaddah. Syaddah itu adalah untuk menekankan sesuatu perkara juga. Lantus aluna, maknanya sungguh-sungguh kamu nanti akan ditanya, kata Allah, akan ditanya tentang
Allah SWT menggunakan kalimah An-Na'im. An-Na'im itu adalah merupakan kata jamak. Kata jamak kalau di dalam bahasa Inggerisnya plural, kata banyak, kata banyak. Jadi Na'im itu bermaksud nikmat-nikmat, segala nikmat yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita. Allah hendak kita ini ingat. Ya. Itu Allah SWT kata segala nikmat tersebut akan dipersoalkan, kecil ke besar ke semua akan ditanya. Nanti kita tanya pula, adakah jarum yang diberikan kepada kita manusia, jarum itu dipersoalkan juga? Soal juga. Jarum itu kecil ke jarum itu? Tanya juga, jarum itu buat apa? Kalau jarum itu digunakan untuk menjahit pakaian, ya itu. Tapi kalau jarum itu yang kecil, ya, ambil jarum itu kan kita dulu, oh itu kecil-kecil dulu, pegang jarum pergi kat kawan, cucuk tangan dia, kan? Dia bersoal kan? Allah soal, kenapa buat macam itu? Nikmat diberikan jarum itu untuk menjahit pakaian, tapi dia guna cok, ambil duit bersama, ambil duit cucuk kawan, cok, oh sakit kan? Sikit, semua akan dia bersoal. Itu yang kecil, yang besar lagi lah nikmat-nikmat Allah yang besar, ya. Allah akan tanya kepada kita ke, sebab Allah SWT tanya kepada kita, maka kita kena gunakan segala nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, ya. InsyaAllah dengan panduan agama kita yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik tuan-puan, ya, kita tinggalkan perkara tersebut, ya. Kita pergi kepada pembahasan kita pada pagi ini, ya. InsyaAllah, ya, saya akan bawakan, ya, penafsiran berkaitan dengan surah Al-Mu'minun, ya. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ini surah Makkiyah, ya. Jadi kita sebut surah Makkiyah, ya. Surah itu diturunkan, kalau menurut ulama ulumul Quran, ulama Quran bila sebut surah Makkiyah, makanya surah ini diturunkan di Makkah. Dan lagi kita kena tahu bahawa bila surah Makkiyah disebut Makkiyah, dia diturunkan di Mekah dan sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kalau namanya surah itu surah Madaniyah, surah itu diturunkan di Madinah. Dan ulama juga mengatakan surah itu diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka disebut surah Madaniyah. Surah Al-Mu'minun ialah surah Makkiyah, ya. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Maksudnya ialah sesungguhnya beruntunglah, ya, ataupun kita sebut berjayalah, beruntunglah, berjayalah orang-orang yang beriman. Allah mulakan dengan apa? Dengan kalimah aflah, berjaya, sangat-sangat berjaya, sungguh-sungguh sangat-sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah kata ini umum, maknanya orang yang beriman itu percaya kepada Allah SWT, yakin betul-betul kepada Allah SWT, yang rukun iman yang enam itu dipegang kuat betul-betul, dan cabang-cabang akidah yang lain pun dipegang kuat betul-betul, itu kita namakan orang beriman. Orang yang jenis begini mengucapkan masyarakat, ya, membenarkan dengan hati dia, kemudian dia beramal dengan anggota tubuh badan dia, maka dia dikira beriman, ya. Beruntung orang jenis macam ni. Orang yang jenis yang melakukan apa? Dia takrim bin lisan, ya, dengan lidah dia, dia benar dengan hati, dia benar, kemudian melaksanakan dengan perbuatan dengan anggota tubuh badan dia, dia memang betul-betul beriman. Tapi dia ada satu lagi, yang orang itu dia beriman dengan lisan dia, dengan hati dia pun sama mengaku Allah SWT itu Tuhan dia, tetapi kadang-kadang solat, kadang-kadang tak, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak, kan? Kadang-kadang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Namun status dia tetap tersebut orang yang beriman. Kenapa? Kerana dia pernah mengucap kalimah syahadat.
sesiapa yang mengucap kalimah syahadah dan membenarkan dengan hati dia, maka dia insya-Allah dijanjikan juga syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun lambat sikit. Tak sama macam orang lain masuk syurga cepat, tapi dia lambat sikit. Lambat laun, orang lain sebut lambat laun masuk juga syurga insya-Allah, ya. Itu orang yang beriman, siapa yang mengucap kalimah syahadah, ya, dan mengakui dengan hati dia betul-betul. Namun di sini, pagi ini kita akan bicarakan orang yang beriman itu yang bagaimana, yang dikatakan orang yang sangat-sangat beruntung. Bukannya orang untung masuk ke syurga tapi langkah ini orang yang betul-betul sangat-sangat beruntung. Iaitu siapa? Kita akan dengar apa muazzin yang melakukan azan. Hanya ala falah itu, hanya ala falah itu bermaksud marilah menuju kejayaan. Falah itu menuju kejayaan. Jadi yang saya bacakan tadi pada aflah, aflah al-mu'minun, sesungguhnya sangat-sangat untunglah, berjayalah. Ini aflah ini sama kata yang apa tu, bila apa azan tu, falah tu, berjaya. Namun berjaya itu apa? Berjaya yang dimaksudkan ya dan oleh muadzin itu ialah diambil juga seperti mana dengan apa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kaitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang kedua, ayat yang kedua surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman alladhinahum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang butuh, orang-orang yang berjaya itu tadi ialah orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Yang pertama itu kalimah solatihim. Solatihim itu bermaksud orang yang solat, dan sifat solat orang itu khusyuk, iaitu khusyuk. Berjaya yang pertama solat. Ini kalau apa tu bila ayat al-falah marilah menuju ke jalan, kan? Orang semua ada tersemayang, ya, datang masjid, datang masjid pun semayang ke rumah, semayang juga, berjaya juga. Orang itu daripada yang tak semayang, yang tak semayang dia tak jaya. Namun nak berjaya, sifat berjaya yang sesungguh-sungguhnya itu di dalam solat itu mestilah khusyuk, ya, mestilah khusyuk di dalam solatnya. Betul? Khusyuk dalam solat tu baru berjaya. Okey, jika kadang-kadang ada orang ni dia dalam diri dia dan dalam ucapan dia pun ucap pada kawan-kawan dia, kata pada kawan-kawan dia, ya, dia setengah lain sebagai kes semua nak berdiri. Aku solat juga, ya, solat tak pernah tinggal, ya, tapi apa aku tak dengar, ya, solat, ya, puasa juga macam kau puasa solat tapi tak ada rezeki, tengok niaga tak untung, ya, bekerja kejap-kejap tak jadi, ya, kadang-kadang kena buang kerja lah, apa sebagainya, macam-macam semayang-semayang. Mungkin ada sesuatu sifat solatnya kurang apa, kurang sempurna, iaitu salah satunya khusyuknya tiada di dalam solat. Solatnya tergesa-gesa, orang kawal solatnya. Dan kita tengok juga rupa-rupa syarat itu bagaimana, baik. Mari kita bahas satu persatu berkaitan perkara tersebut di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang saya bawa pada pagi ini, ya. Ali bin Abi Talib, ya, seorang Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Talib, maaf, ya, Ali bin Abi Talha, ya. Ali bin Abi Talha menceritakan Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahawa khusyuk itu tadi, orang-orang yang khusyuk, iaitu orang-orang yang takut lagi penuh ketenangan. Orang yang solat yang khusyuk itu, orang itu di solat dia betul-betul takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila takut, dia juga solat itu dengan tenang, takut Allah dan solat dengan tenang, tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib pula yang dimaksud dengan khusyuk di sini
Sayyidina Ali kata khusyuk hati, khusyuk hati. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri mengungkapkan khusyuk mereka itu iaitu berada di dalam hati mereka sehingga kerananya mereka menundukkan pandangan dan serta merendahkan diri mereka, ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk dalam solat hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang dia konsentrate betul-betul hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya melupakan segala aktiviti selain solat serta mengutamakan solat atas aktiviti yang lain. Maknanya orang yang solat khusyuk ini dia konsentrate betul-betul menghadap Allah SWT, ingat Allah SWT, takut Allah SWT dengan penuh ketenangannya tanpa mengingat aktiviti-aktiviti perkara-perkara urusan-urusan keduniaan yang lain. Itu yang masuk dengan khusyuk solat itu tadi. Dan kalau dia suruh bahasa, kita tengok ya, dia suruh bahasa, pakar bahasa namanya Ibn Faris rahimahullah mengatakan, kata khosyi'un itu tadi dia ambil dari kata khosyana. Khosyana ada tiga huruf di situ, huruf khosyi' dan a'in, dan dia adalah merupakan satu sumber yang menunjukkan kepada makna khosyana itu tadi tunduk dan merendah. Khosyuk itu tunduk dan merendah. Maksudnya kita menundukkan diri di hadapan Allah SWT dan kita merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Itu solat teringat. Allah hina aku di hadapan ku, ya Allah. Banyak dosa ku, ya Allah. Aku bilang dosa-dosa ku, ya Allah. Pada ku, aku mengharap, ya Allah. Ya, aku solat kepada ku, aku ibadah kepada ku. Hanya kan ku, ya Allah. Semakin tekanan ku, ya Allah. Ya, itu. Dan dikatakan kalimah khusyuk itu hampir sama dengan kalimah khudu'. Kalimah khudu' itu khata'an itu, perbezaannya adalah khudu' itu hanya berkaitan dengan tubuh badan, dengan tubuh badan. Sedangkan khusyuk ini, kalau khudu' itu, tawadhu' itu, dia tubuh badannya, ya, untuk mendahului. Tapi khusyuk itu dia melibatkan dua sekali, tubuh badan. Ya, kalau tawadhu' itu, ya, tawadhu' orang itu tunduk dari segi fizikalnya. Oh, tawadhu' lagu depan kita tawadhu' ya. Ya, menunduk je, pakai tubuh budak ni. Itu tawadhu'. Ya. Kemudian dalam khusyuk dia ada tawadhu' fizikalnya tunduk. Kemudian kata ulama lagi, suara dan pandangannya pun tunduk juga. Suara dia pun apa, khusyuk juga. Pandangannya pun tunduk juga. Nengok tempat sujud tu. Ya. Itu nanti kita bicarakan pada sempat nanti. Ya. Makanya Allah SWT juga berfirman dalam surah Taha ayat 108. Wa khasyatil aswatu lirrahman. Surah Taha ayat 108 ini bermaksud dan dia khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Di dalam set kutub ya, menjelaskan ayat ini, dia kata nanti pada apa hari kiamat nanti di padang mahsyar, ya, kata set kutub di padang mahsyar nanti apa sayup, dia kata sayup saudana di padang mata, dia kata diselimuti perasaan takut di padang mahsyar. Di padang mahsyar orang diselimuti perasaan takut, kemudian cemas, kemudian sunyi sepi, kata Said Qutb. Berdasarkan ayat yang kata khusyuk di dalam yang ayat surah Taha ayat 108 ini, sunyi sepi, rendah diri dan khusyuk. Di mana kata Said Qutb di dalam kitab tafsirnya, di mana percakapan mereka itu dengan berbisik-bisik di padang mahsyar, berbisik-bisik dengan pertanyaan dikemukakan dengan suara yang rendah. Mereka bisik-bisik, masih kita cuma lebih takut ya, di padang mahsyar begitu ya. Sebab apa? Sebab khusyuknya, takutnya. Seluruh hati kata saya kutuk khusyuk, hati pun khusyuk. Nanti apa yang rasa? Nanti apa yang akan jadi pada diri aku dan sebagainya. Ya. Kemudian dan wajah orang kerana sengsara, wajah orang kerana sengsara. Kebesaran dan kemuliaan Allah yang maha hidup dan maha tabib menyelip
jiwa manusia pada waktu itu. Waktu itu dan jiwa manusia dimasukkan kemuliaan Allah. Baru masa kemuliaan Allah dan maha mentadbir Allah SWT. Kemudian kata sekutub lagi, dan kemuliaan yang tenang pada hari itu, tiada syafaat yang diterima Allah melainkan orang dari orang-orang yang diperkenankan permohonannya. Ini menurut sekutub berbicarakan tentang khusyuk itu tadi. Dia kata khusyuk berdasarkan ayat khusyuk di padang mahsyar itu. Namun dia juga mengatakan berkaitan dengan solat juga ya. Baik, kita ringkaskan lagi ya. Para ulama ya, berselisih ya, ataupun berbeza pandangan dalam menafsirkan makna ayat yang saya bacakan tadi ya, dalam surah yang apa kedua ya, dalam ayat yang kedua surah Al-Mu'minun Al-Ladina Hum Fi Salatihim Khashi'un. Ibnu Abbas berkata seperti mana yang sebutkan tadi, tenang dan merendahkan diri. Hasan Basri pun saya dah sebutkan, Hasan Basri mengatakan ulama yang takut, dan ada ulama yang mengatakan orang-orang itu ialah orang yang menundukkan pandangan dan merendahkan suara di dalam solat dia. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan khusyuk itu bermaksud orang itu solat, iaitu orang itu tidak menoleh ke kanan dan tidak pula menoleh ke kiri. Tak tengok kanan, tak tengok kiri, sehingga kan dia tak tahu siapa yang berada di sebelahnya. Orang yang khusyuk itu bukan khusyuk dia waktu sembahyangnya. Sebelum waktu dia nak pergi sembahyang, dia dah bergerak macam nak pergi sembahyang tu pun mata dia, pandangan dia, hati dia, semua tertumpu pada Allah SWT. Dia tak kenal siapa sebelah tu, siapa jiran aku ke, siapa ke, dia tak ingat dengan. Tak kenal pun, tak tahu pun, dia tak ambil kisah pun. Itu orang yang khusyuk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair berkaitan dengan perkara tersebut, dia kata khusyuk itu bermaksud seorang itu tidak mengetahui siapa orang yang sebelah kanan dan kirinya, ia tidak menoleh kerana demikian khusyuk yang menadap adab Allah SWT. Kemudian Ibnu Sirin pula berkata berkaitan dengan khusyuk tadi, dia menafsirkan bahawa iaitu kamu mengangkat pandanganmu dari tempat sujudmu. Maksudnya apa? Mengangkat ini dimaksudkan sini, maknanya kamu tertumpu, tumpukan pandangan kamu di tempat sujudmu. Dan berkata Atta pula berkata khusyuk itu iaitu kamu tidak bermain-main dengan anggota tubuhmu dalam solat. Maksudnya waktu solat itu tak adalah tegaku sana, tegaku sini ya. Kalau memang dah kata sangat tak apalah kaku ya. Ulama tekak mengajar kepada kita kaku itu letak tangan kat sini, satu jari kalau letak kat sini ya. Nanti batal buat semayang ya. Gitu. Jadi dan ada pula yang mengatakan khusyuk dalam solat adalah memfokuskan, memperhatikan urusan solat dan berpaling dari urusan luar seperti yang kita bicarakan tadi. Maksudnya fokus solat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Kemudian kata ulama yang lain lagi ya, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, khusyuk adalah dia kata berdirinya hati di hadapan Tuhan dengan penuh ketundukan dan perasaan hina. Khusyuk itu itulah. Dan kita akan bicarakan lagi ya, sedikit ya, lagi berkaitan perkara yang menghalang khusyuk ya. Perkara yang menghalang khusyuk itu ialah di antaranya ialah waswas. Waswas dalam hati itu kena hilangkan ya, supaya kita terus fokuskan pada solat kita. Dan kita nak dapatkan khusyuk di dalam solat itu ada teknik-teknik dan cara-caranya. Saya nak kongsikan juga. Yang pertama sekali, kita solat itu kalau betul-betul nak khusyuk, kita kena solat tepat pada waktunya. Kerana bila kita solat ya, di akhir waktu ataupun dewan-dewan, jadi kita kelam kabut. Makanya kita dianjurkan solat di awal waktu. Orang yang solat berjemaah di masjid, di surau, di mana-mana pun, maka orang itu orang yang solat di awal waktu. Jadi datang masjid dan surau untuk solat berjemaah dikira solat di awal waktu. Maka ulama menjelaskan yang dikatakan fadilat solat secara berjemaah 27 darjah itu, ulama menjelaskan dalam sebuah kitab 20 darjah itu salah satunya ialah
darjat solat di awal waktu. Orang yang solat berjemaah, dia dapat darjat solat di awal waktu. Itu darjat yang pertama yang dibicarakan, ya. Kemudian yang seterusnya, membersihkan diri dan bersuci. Ini dianjurkan. Di mana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1934, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Laula an ashqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat." Nabi Muhammad SAW sabda, kalau seandainya tidak mendatangkan kesusahan kepada umatku, niscaya aku menyuruh ataupun mewajibkan mereka bersiwak setiap kali wuduk. Ya, makanya jadi sunat dia. Nabi takut memberatkan umatnya. Jadi, kerana apa? Kerana kalau dah bersuci, bersihkan diri, kita solat, rasa tenang tu ada. Kalau masih lagi di mulut kita itu bau belacan, sambal belacan, bau apa, bawang, bau petai, bau apa, mesti kita teringat-ingat, ya? Oh, bau pula makanan tadi, sedap tak, rasa pula lepas ni, ya? Jadi tak khusyuk, maksudnya begitu. Kemudian yang seterusnya, jangan solat jika makanan telah tersedia. Ya, seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW dan Ibn Aisyah, ya, di dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 260, Nabi Muhammad SAW sabda, "La salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-afthan." Sabda Nabi Muhammad SAW, jangan solat ketika makanan dan yang tak makan tu dah tersedia, dah hidang dah. Dan jangan solat dalam keadaan menahan buang air besar atau air kecil. Ini apa? Dalam kesimpulan hadis ni, dia ada dua perkara yang kita perlu elak untuk dapatkan khusyuk solat. Yang pertama, apabila makanan sudah dihidangkan, dah gerak, kita kena makan dulu. Sebab apa? Apabila kita solat, angkat tangan, Allah Akbar, habis dah makanan tadi. Contohnya, ada kan? Tuan-tuan yang buka puasa kena makan sikit dulu, kan? Itu sebab sekarang ni banyak juga yang buka puasa terus makan dulu, kan? Sebab apa? Sebab takut nanti sembahyang maghrib nanti duk ingat tempat duduk makan dia tadi tu. Sekali lagi alam maklum lain kalau kita sapu aku punya udang kalau semua teringat dengan tu. Jadi kena makan, kan? Sebab tersedia. Itu pun ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya waktu solat tu luas, masih luas, masih panjang. Tapi kalau seandainya maghrib dah masuk, lepas tu 3-5 minit lagi nak masuk isyak, makanan tersedia, dia belum solat lagi, maka jangan hampir solat dulu. Bila hampir solat, jangan makan dulu. Kalau pergi makan dulu, terlepas waktu solat, maka berdosalah kamu sebab tak solat. Ya? Dia pergi solat dulu. Dan khusyuk itu tidak mengaku lagi daripada tak solat langsung ataupun terlepas waktu solat. Itu menurut pandangan ulama. Jadi, makan dulu, ya. Ada dua lah perkara di situ. Yang pertama, kalau makanan dah tersedia, kita makan. Kemudian yang seterusnya, dalam hadis tersebut, nak dapatkan khusyuk lagi, kalau seandainya rasa sakit perut, rasa nak terkencing, rasa dah tak tahan sangat dah, ya. Waktu itu kena selesaikan apa saja dulu. Kena buang air besar dulu, kena buang air kecil dulu, baru solat. Sebab apa? Sebab ini dinamakan asbathan. Asbathan ni kalau kita tak buang dulu air kecil, air besar, maka dia tidak akan mendapatkan khusyuk solat malam. Menurut Imam Muslim yang menulis di dalam kitab sahihnya berkenaan dengan hukum makruh dia itu. Makruh solat jika makanan telah tersedia, dan makruh juga solat apabila kita dalam tertahan buah yang besar ataupun buah yang kecil, ya? Itu. Kemudian bagaimana pula dengan kentut? Nak kentut? Tapi sayang nak ambil semayang mula nanti kentut ni nak terlepas apa nanti, ya? Tahan kentut dia, ya? Semayang-semayang lah. Angkat tak kena, Allah Allah, ikut Dato' Imam Allah semayang apa, semayang sekali apa semua. Tapi angin tu, maka itu juga makruh. Kamu ketuk dulu, buang dulu angin tu, ambil botol semula, baru semayang semula. InsyaAllah kamu akan
dapatkan khusyuk di dalam solat. Ya. Kemudian yang seterusnya, memakai pakaian bersih dan kemas. Ya. Solat kena pakai pakaian bersih dan kemas supaya kita dapatkan khusyuk di dalam solat kita seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah ataupun nak mengerjakan solat. Kalau di rumah pun tak sempat datang masjid pun pakai minyak wangi, pakai je minyak wangi. Minyak wangi bukan nak datang masjid je kan. Di rumah pun boleh juga pakai minyak wangi dan berhias je, pakai yang cantik-cantik. Hidup, datang masjid, pakai kemah-kemah yang semua di rumah, waktu solat, pakai baju apa-apa dalam warna putih je. Itu mengasih ni dalam tempat lain. Pokok-pokok kita tak macam tu lah kan. Kita apa, menundukkan diri Allah SWT kena dengan tata cara ni, insyaAllah. Ya. Baik, rasa saya sekadar itulah kan. Maksudnya kalau kita bercakapkan berkaitan dengan khusyuk solat panjang lebar lagi kan. Kita berhenti di sini. Semoga Allah SWT berhati kita. Saya rekod, saya mohon maaf. Salam dan silap dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.